episode kali ini karena aku udah lumayan lama nggak voice note sama kalian. Terakhir kali aku voice note itu tahun baru guys, udah kayak hampir 3 bulanan gitu kan ya. 4 bulan. Enggak 3. Udah 3 bulanan gitu aku enggak voice. Why? 3. 3 bulanan gitu aku enggak voice note sama kalian. Jadi sekarang aku mau voice note lagi. Jadi aku udah taruh di Instagram. Kalau kalian belum follow Instagram aku, silakan follow sekarang juga @jessicajian99. Dan di sana tuh aku udah tanya, gimana guys keadaan kalian di rumah, kalian tuh udah segila apa? Apalagi bagi kaum-kaum yang ekstrovert tuh gila banget gak sih, kayak mereka kan harus ketemu orang dan mereka seneng kalau ketemu orang. Tapi sedangkan ini dia harus di rumah aja. Dan kalau aku mau cerita sedikit tentang aktivitas aku selama karantina guys. So far sih so good banget. Aku tuh seneng aja di rumah, aku seneng nonton film. Tapi aku jadi bingung guys mau bikin video apa. Soalnya kan aku biasa kan bikin videonya makan. Makanan tuh kalau di rumah doang bisa sih guys. Cuman makanannya gak ada. Kalau misalnya di rumah doang aku gak bisa bikin sendiri semua kan. Biasa tuh aku beli luar biar lebih seru gak sih dan lebih asik. Keluarga aku tuh kayak yang ketat banget, aku benar-benar gak keluar rumah dan pesan barang pun tuh dicuci dulu di depan rumah. Dan ya aku cuma makan, tidur juga lama, paling main game Mobile Legends. Tanpa lama-lama, sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk punya tombol like, comment, share dan subscribe channel ini karena subscribe gratis dan langsung aja ya guys daripada kita lama-lama. Oke, jadi udah 2 jaman aku taruh story dan udah lumayan banyak yang kirim. Panjang banget. Halo Kak Jin, halo. Ya awalnya sih kayak santuy-santuy gitu, santuy. Tapi setelah berhari-hari tugas numpuk, ya. Gila lucu sih dia. Dan aku tuh kayak kasihan banget sama teman-teman aku yang kuliah. Tugasnya tuh banyak banget, guys. Kayak bener-bener banyak banget. Banyaknya tuh enggak ngotak gitu loh, kayak mereka nonstop ngerjain tugas, kasihan banget. Dan aku kayak nanya kan, aku penasaran. Lu kelas online gitu masuk gak sih ke otak? Dia bilang, jujur gak masuk apa-apa sih. Soalnya aku kayak ngeliatnya aja, gue kayak bisa ya? Soalnya aku misa online juga beda gitu rasanya. Misa online sama misa beneran beda sih ya, sumpah. Apalagi kelas online ya. Coba kalian ceritain pengalaman kelas online kalian guys. Oke. Ya gitu. Lama-kelamaan tidak. Gila-gila sendiri, oh my god, kawanku sekalian, oh tidak. Kocak sih dia. Hiburan yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. 6 hours later. Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat, tidak. Kalau sekolah biasa pengen liburan yang lama banget. Tapi sekarang tiba liburan yang lama, bosan. Ini dia kelihatan banget sih ya, kayak udah agak sedikit. Yang terakhir dari dia. Dan endingnya sih ya udahlah ya. Kita lihat, kita jalanin aja. Jalanin aja. Akhirnya liburan itu gimana? Jadi menurut aku liburan panjang itu benar-benar seru banget, asalkan kita bisa ketemu teman, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ke mall, ya nggak sih? Kalau misalnya di rumah juga, di rumah doang tuh kayak suntuk gitu nggak sih? Tapi kalau aku jujur aku seneng sih. Yang pas aku abis dari UGD itu guys, aku tuh 2 minggu nggak keluar kamar, bayangin, nggak keluar kamar, bukan nggak keluar rumah. Jadi makanannya dibawain, soalnya aku nggak bisa jalan. Dan aku kayak bilang ke pacar aku, wah gila ini surga banget sih, gila bahagia banget aku gitu, kayak. Ya udah, Jessica Jen, aku mau cerita lucu aja sih, tapi ini bukan waktu social distancing sih, ini udah agak lama. Nah, jadi kan aku sekolahnya itu hari Sabtu libur. Waktu itu gak tahu kenapa, aku tiba-tiba bangun pagi hari Sabtu dan langsung mandi dong. Pas aku udah selesai mandi, aku baru sadar kalau ini hari Sabtu dan aku libur. Itu aku kesel banget. Dan karena aku kesel, aku langsung mandi, langsung tidur lagi deh, dan ada rambut masih basah. Keren banget ya kak. Tapi jadi kangen sekolah deh. Jadi kangen sekolah. Ya gitu aja. Lumayan sih. Iya sama-sama. Lumayan garing sih guys, cuman gak apa-apa. Aku juga pernah mengalami ini, jadi... Aduh kaget. Dan aku mau cerita. Kepencet.
chat. Kaget. Aku juga pernah sih guys ngalamin kayak gini. Jadi pas pagi hari itu aku sekolah kan. Sekolah 25 km bayangin jauh kan. Terus aku di chat temen aku, "Woi, lu udah sampai mana?" Terus aku bilang kan OTW. Habis itu aku tidur dong pas perjalanan. Nah, pas udah sampai sana, pas sampai sekolah, tiba-tiba temen aku ngechat banyak banget kayak, "Woi, woi, Ji, lu di mana serius?" Aku bilang kan, "Ini udah sampai." Dia bilang gini, "Ih, sekolah kan libur, gua ngerjain lu doang." Oh, ya udah deh, gua pulang lagi deh. Kocak sih ya pengalaman-pengalaman pas sekolah tuh, kayak aku jadi kangen juga sama SMK dan SMP. Kak Jessica, Bang Erik ya buat aku ya. Enak aja. Ngomong apa sih? Sumpah, ini kayak orang tuh nadanya kayak udah. Dan tapi teman-teman aku juga kayak pada gitu loh, kayak, "Wah, gue udah gak kuat, gue bosan banget sumpah, bla bla bla." Terus mereka kayak tanya, "Lo bosan gak?" Cowok nih, cowok. "Jadi gue tuh gabut banget, gak bisa ngapa-ngapain, parah. Parah. Biasanya ngerokok satu bungkus, dua bungkus hari ini paling satu dua batang doang. Nge-vap juga liquid tinggal dikit, gak bisa beli, gak dikasih duit. Gak dikasih duit. Parah banget. Parah keluar, gak dipinjemin mobil, bisa kemana-mana. Wah gila, stres gue. Stres? Sampai bolak-balik kamar, dapur, depan pintu, gitu-gitu aja. Ah gila, mau mati gue. 2 minggu nih begini. Sempet sih gue bandel, nongkrong sama temen gue sekali. Itu udah lama sih, udah di awal-awal masa karantina. Awal-awal, berarti? Tapi sekarang mereka juga udah pada gak boleh keluar, gak bisa kemana-mana lagi. Iya. Ya, hasil gue di rumah. Gila, gue gini banget jadi anak ini, jadi anak ekstrovert, mencoba hidup seperti introvert gini banget ya. Gini banget anak ekstrovert mencoba hidup jadi anak introvert. Dan aku tuh kayak gak sadar loh kalau misalnya aku introvert. Tapi kayaknya aku ambivert sih. Kalau ambivert tuh yang kayak bisa introvert dan ekstrovert, jadi kayak dua-duanya. Tapi aku beruntung banget sih guys, kayak aku gak stres, biasa aja gitu. Dan aku tuh kalau misalnya bosen ya bisa nonton, bisa main game, bisa gambar, bisa banyak-banyak banget. Aku malah kayak ngejalan hari-hari tuh buset, udah malam aja gitu. Suar Patrick. Tiktokan. Iya, aku juga tiktokan. Aku suka body goyang mamamu muda. Mamamu muda. Sumpah aku benar-benar tiktokan terus guys. Dari excited banget sampai rada malas guys. Tiktokan terus. Dan aku juga gak bisa ngedance sih. Jadi pas aku tiktokan dihujat, "Kak, aku banget sih, aku banget." Jadi akhirnya aku tetap tiktokan sih. Oke, ini yang terakhir. Oke, ini lumayan panjang. Dari Dorik Pamungkas. "Kak, aku ulang tahun ke-16 dong sekarang." Oke, aku ucapin ya. "Happy birthday Dorik Pamungkas. Semoga panjang umur, sehat selalu. Jika dilancarkan, semoga diberikan kebahagiaan. Semoga tetap dekat sama yang di atas." Pusing, stres. Tiap hari ngeliatnya guling sama bantal. Terus untung tiap hari kuota banyak. Kuota banyak. Lihat channelnya Kak Jessica Jen juga. Udah berbunga-bunga hati. Udah berbunga-bunga. Jadi terharu. Oh iya guys, kalian kalau misalnya bosen, kalian nontonin aja channel YouTube aku. Kalau enggak, kalian request guys ke komen-komen di YouTube atau DM Instagram. Aku tuh suka bacain dan aku selalu bikinin kalau misalnya emang berkemungkinan. Kayak kemarin banyak deh guys, pokoknya kalian yang request juga tuh sering banget aku bikinin. Dan aku juga makasih banget kalian udah support aku dalam bentuk follow dan subscribe selama ini, dan juga udah request. Semoga kalian suka sama video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Semoga kalian jadi tahu kalau misalnya kalian lagi gak berjuang sendirian. Dengan kita di rumah aja, itu kita membantu seluruh dunia untuk memutuskan rantai virus ini guys. Kita tuh di rumah aja, kita udah membantu loh. Bayangin, kita di rumah itu udah jadi pahlawan. Kapan lagi kita di rumah jadi pahlawan? Kita tuh kalau misalnya keluar rumah, kalau misalnya kita udah kena, kita gak tahu. Misalnya kita udah kena, kita bisa nyebarin ke banyak banget orang, kayak 14 orang lebih guys. Dan kalau misalnya kita di rumah aja, itu rantainya bisa putus dan kita bisa masuk sekolah lagi, kita bisa kumpul sama teman-teman, bisa jadi bucin.
Oke guys, jadi semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. And see you in the next video. Jangan lupa pencet tombol di sini yo. Thank you.